Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengapresiasi penangkapan Peggy alias Perong yang selama 8 tahun menjadi buron. Hotman berharap ada titik terang keberadaan buron lain setelah penangkapan Peggy. Satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Yang satu tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa. Apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice menyembunyikan pelaku karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini.